نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله رسول كتاب صلى الله عليه وسلم رسب ده الحديث يعني رواية كان الإمام مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده yang artinya dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah mereka membaca Al-Qur'an mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun kepada mereka ketenangan kemudian mereka diliputi oleh rahmat kemudian dikelilingi oleh para malaikat dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Ini merupakan keutamaan duduk di majelis ilmu. <coughs> empat hal yang dilakukan oleh siapapun akan mendapatkan empat hal. Yang pertama, berkumpul. Tidaklah suatu kaum berkumpul, kemudian berkumpulnya di mana? Fi baitin min buyutillahi ta'ala. Di salah satu rumah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, mempelajarinya. Melainkan akan mendapatkan empat hal. Kata Rasul, illa nazalat musakinah sakinah. Melainkan akan turun ketenangan pada mereka. Wa ghasyat humur rahma. Yang kedua, mereka diliputi dengan rahmat. Dan yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan <coughs> bagi siapapun yang duduk di majlis ilmu belajar Al-Qur'an dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini kita akan bahas kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. ya ini tentang Zul Kornain tentang siapa Zul Qornain ya Zul ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari ayat yang ke-83 sampai 99 di surat Al-Kahfi. Sekali lagi, Kornain ini <coughs> adalah Seorang raja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-83 sampai 99, dan kita akan bahas dari tiga unsur. Yang pertama, siapakah Zulkarnain itu? Kemudian, yang kedua, tentang rihlahnya Zulkarnain tiga rihlahnya beliau di dunia ini. Kemudian eh yang kedua ya, yang ketiga kita juga akan berbicara tentang Ya'jud dan Ma'jud. Karena di antara rihlah beliau beliau memberi atau membuat dinding ya yang sangat kuat terbuat dari besi untuk menghalangi Ya'jud dan Ma'jud. Ya, dan nanti suatu saat Ya'jud dan Ma'jud akan keluar di akhir zaman. Dan itu merupakan ciri-ciri hari uh, kiamat. Tapi tentang Zulqarnain, Syekh Muhammad bin Salah Thaymin rahimahullah berkata, Zu artinya sahib. Zu artinya sahib. Ya, Zu yang memiliki. Al-Qarnain itu uh, musanna dari Qarn. al -Qarnani karena dia idofa mudof mudof ilaih, jadi kornaini zul kornain artinya sahibul kornain yang memiliki dua tanduk ya yeah. tapi apa maksudnya yang memiliki dua tanduk ini Sheikh uh, <coughs> Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala maknanya ada yang berkata zu al mulkil wasi' minal wal maghrib. Seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dari timur dan barat. Ini maksud Al-Qurnain. Ya. Okay. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang suhi, mutafak alai, di mana dikatakan bahwa yatlu Jadi daerah timur itu muncul Qurn syaitan tanduk syaitan di sana. Korn, daerah timur. Nah, Zulkarnain ini ungkapan untuk menunjukkan bahwa raja ini kekuasaannya sangat luas. Ya, jadi timur dan barat dikuasai oleh beliau. Maka disebut dengan Zu al Qarnain. Ini diantara maknanya. Kemudian ada yang mengatakan Zulkarnain adalah disebut dengan Zulqarnain karena raja tersebut sangat kuat, dikuatihi. Ya, sangat kuat. <tuh> Oleh karena itu, domba jantan yang kuat itu bertanduk, ya, punya tanduk karena kuat. Ya, dikatakan Zulqarnain karena merupakan kiasan bahwa raja itu sangat kuat. Ya. Kemudian Eh dikatakan juga ada yang berkata, ada yang berpendapat bahwa disebut dengan Zulkarnain karena apa? Karena memang dia memiliki dua tanduk. Seakan-akan ada mahkota di atas kepalanya yang ada dua tanduknya. Tetapi Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah berkata, "Lakinna aqrab ma yakunil Qur'anil Azim." Tapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah maknanya Al Malik lil masyriqi wal maghrib. Raja yang menguasai timur dan barat. Jadi kekuasaan yang sangat kuat. Oleh karena disebut dengan Zul Qarnain. <tuh> Ikhwa yang Allah menyebutkan. Man huwa Zul Qarnain? Siapakah Zul Qarnain? Disebutkan oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu ta'ala kan, tentang Zul Qarnain. Beliau berkata, المصادر الأساسية والثابتة والصحيحة التي نبحث فيها عن ذي القرنين هي الكتاب والسنة sumber rujukan yang asasi ya yang mendasar yang sabit yang sahih yang sahih yang kita bahas tentang Qur'an ini adalah dua hal Al-Qur'an dan sunnah ya jadi perlu diperhatikan. Jadi rujukan kita ketika berbicara tentang Zulqarnain adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan beliau berkata, pertama Al-Quran ini karena apa? Karena Al-Quran ini kitab yang hak. Yang enggak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Karena Allah sifati Al-Quran dengan hal tersebut. Ya. Di surat Fusilat ayat yang ke 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Al-Qur'an ini tidak didat didatangi kebatilan dari depan dan dari belakangnya. Turun tanzilun min hakimin hamid. Turun dari Allah yang Maha Bijaksana dan yang Maha Terpuji. Okay. Kemudian juga kenapa kita harus kembali ke, ke sunnah? Karena sunnah merupakan wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa' in huwa illa wahyu yuha. Allah sifati perkataan dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wahyu, bukan dari hawa nafsu. Echo yang Allah nyatakan, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inni utitul qur'ana wa mithlahuma. Qata'ilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang yang semisal nih bersama Al-Qur'an. Yani apa? Sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah beliau kasih mukaddimah seperti ini, <coughs> beliau berkata, Amma fi kitabi la falayujad zikrun li zil illa fi suratil kahfi. Adapun dalam kitab Allah, tidak ada penyebutan tentang zil kecuali di surat al-kahfi ini. Ya. Yeah. Wa fil ayati latina anha. Dan di ayat-ayat yang kita akan bicarakan tentangnya. Wa amma fi sunnah fa la yujad hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu fi Dzulkarnain. Adapun dalam hadis tidak ada satu pun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang Dzulkarnain. Ya. Yeah. Jadi di Al-Qur'an cuma di surah Al-Kahfi. Dan di hadis tidak ada. Tidak ada keterangan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebutan tentang siapa? Tentang Dzulkarnain. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, kita mengenal Dzulqarnain dari Quran. Sebatas yang Allah habarkan dalam Al-Qur'an. Ya, tidak boleh kita ngarang-ngarang cerita. Ya. Ikhwah yang Allah muliakan, <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra." mereka bertanya, mereka di sini Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan adalah orang-orang kafir Quraisy, bisa jadi orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang, orang Yahudi berkata kepada Quraisy, suruh bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau betul dia nabi, tanya tentang Zulqarnain. Tentang Zulqarnain. Ya. Okay. Kemudian Allah berfirman katakan wahai Muhammad saatlu alaikum minhu dzikra aku akan bacakan kisahnya kepada kalian aku akan bacakan kisah Zulqarnain kepada kalian ya nah ini menunjukkan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam karena dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bukan karangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an kalamullah. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul katakan wahai Muhammad kepada mereka, sa'atlu alaikum minhu dzikra." Aku akan beritakan ya, aku akan kisahkan kepada kalian minhu. Minhu ini sebagian kisah, bukan semua kisah. Sebagian kisah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Allah berfirman, ikhwat bisa antum lihat surat Al-Kahfi ya, dari ayat yang tadi Anda sebutkan ayat ke-83 sampai 99. Allah berfirman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa." Fa atba'a sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di muka bumi. Allah jadikan raja. Wa atainahu min kulli shay'in sababa. Ya, kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Allah kasih jalannya. Kemudian faat sebab Dan dia pun mengikuti jalannya. Tidak semua orang dikasih sesuatu sama Allah diikutinya. Tapi itu lekornain itu menjalaninya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hatta jika belaga

rihlanya ke ujung dunia bagian barat, Maghrib Syams, tempat terbenamnya matahari. Ya. Wajada wajadaha taghribu <tid> fi ainin hamiatin. dia dapat di matahari itu terbenam di dalam lautan yang uh, berlumpur hitam. Ya. Yeah. Dia di pinggir pantai, Kemudian dengan matanya, dengan mata kepalanya matahari terbenam. Ya, terbenamnya dengan mata kepala manusia yang hakikatnya matahari lebih besar matahari atau bumi lebih besar matahari tentunya. Lashak tidak ada keraguan lagi matahari besar. Ya, tapi ketika kita berada di pinggir pantai Ikhwanul matahari terbenam seakan-akan masuk ke lautan. Ya tidak. Dan Allah gambarkan ketika Zulkarnain sampai ke tepi laut bagian daerah e, barat, ya, itu matahari seakan-akan terbenam di situ. Wajada <tik> indah Kemudian dia mendapati suatu kaum, kaum yang di sini yang dimaksud kaum yang tidak beriman, kaum yang tidak beriman. Kemudian... ...kulna kami berkata... ...ya dhalqarnain... ...wahai dhalqarnain... ...imma an tu'adhiba... ...wa imma an tattakhidha fihim... ...husna. Wahai dhalqarnain... ...bolehlah engkau mengazab... ...mengazab mereka... ...atau engkau... ...mengajak mereka untuk beriman. An tattakhidha fihim... ...husna. Ya. Yeah. Kemudian... Zulkarnain berkata, ini tentang keadilan Zulkarnain. Kita baca secara singkat saja terjemahan ikhwan ya. Allah berfirman tentang perkataan Zulkarnain. Qal, amma man zalim. Ada orang yang zalim. Zalim di sini, zalim apa, ikhwan? Siapa yang tahu? Ahlan. Ahsanta. Zalim tentang zalim yang terbesar. Kesyirikan. ya karena kaum tadi kaum yang ingkar kaum yang tidak ber beriman ya dus karena ini berkata amman zalam adapun orang yang berbuat kedzaliman dengan kedzaliman yang paling besar yakni kesyirikan ya fasaufa nu'adzibuhu fasaufa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fee'adzibuhu 'adzaaban nukra maka kami akan azab dia Kemudian dia dikembalikan kepada robnya dan robnya akan mengazabnya dengan azab yang keras. Ini orang yang berbuat apa? Syirik. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Sulawesi bin Rahimullah berkata, Zolim di sini zolim kesyirikan karena ayat selanjutnya menjelaskan tentang keimanan. Ya, dalil bahwa ayat yang sebelumnya tentang kesyirikan, karena ayat setelahnya tentang keimanan. Wa amma man amana wa amila saliha, falahu jaza anil husna. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya akan mendapatkan pahala yang husna. Bahalasan al-husna. Husna ini maksudnya adalah jannah, surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mendapatkan husna mendapatkan surga waziyada dan ada, ada tambahan yakni melihat wajah wajah Allah Subhanahu wa taala wa sanaqulu lahu min amrina yusra dan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah ya kemudian ini rihla yang pertama rihla yang pertama rihlanya Zulqarnain di daerah barat ya tempat terbenamnya matahari. Nanti rehla lagi, dirah lagi ke daerah terbitnya matahari. Kenapa enggak ke selatan atau ke utara, Ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Ya, kenapa Dul tidak ke selatan atau ke utara? Ya, dijawab oleh Syekh Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam karena Daerah selatan utara ini daerah dingin, kutub utara, kutub selatan itu daerah salju, dan kehidupan manusia itu mengikuti apa? Matahari. Banyak kehidupan manusia karena ada matahari. Ya, oleh karena itu perjalanan Zulkarnain itu ke mengarah matahari, mengarah terbenamnya matahari, dan mengarah ke terbitnya matahari. ثم اتبع سببا ثم ذوالقين يغطي طريقه حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى اذا بلغ sehingga bila dia sampai الشمس ash-shams ke tempat terbitnya matahari وجدها تَتْلُو على قوم matahari itu muncul, terbit, bersinar, mengenai suatu kaum. Yang kaum itu Allah sifati, lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya? Jadi kami tidak buatkan untuk mereka pelindung, tidak ada satar. Syekh Muhammad SAW menjelaskan, maksudnya tidak ada bangunan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang melindungi mereka. ya. Jadi mereka kena panas langsung, kena sinar matahari langsung. Dan sebagian ulama sampai ada yang mengat mengatakan bahkan mereka enggak berbaju. Nah itu ya. Ini uh, makna dari lam naj'al lahum min duniha sitra. Kazalika waqad ahadna bima khubra. Ya. Kedhalika bima, kedhalika bima ini demikianlah dan aku telah mengetahui ya apa-apa yang ada pada Zulkarnain ini rihla yang kedua luar biasa rihlanya sangat jauh ya dan nanti bisa lihat di masa itu dan di masa itu luar biasa hewan. kekuatan manusia itu sangat kuat sekali dan nanti akan dilihat Bagaimana Zulkarnain bangun dinding, bangun tembok untuk menghalangi Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Kemudian rihlah yang ketiga, summa atba'a sababa. Zulkarnain jalan lagi, mengikuti jalannya. Hatta idza balagha bain as-saddaini wajada min dunihi ma la yakaduna yafqahuna qawla. Ya. Sehingga ketika sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung itu satu kaum yang hampir tidak memahami perkataan. Hampir tidak memahami perkataan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada Zulqarnain ngerti bahasa mereka. Sebagian ulama mengatakan Zulqarnain punya penerjemah. Ya. Nah, jadi sangat asing. Ya. Nah, <tuh> kemudian Allah berfirman, Mereka berkata, Qalu ya dhal qarnain. Mereka berkata, kaum itu, ya dhal qarnain. Mereka menyebut raja ini dengan dhal qarnain. Wahai dhal qarnain. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ar. Sesungguhnya, ya'jud dan ma'jud, mereka itu merusak. Mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Siapa ya'jud dan ma'jud? InsyaAllah kita akan bahas. Ya. Yeah. فهل نجعل لك ala على أن تجعل وبينهم سدا Bolehkah kami beri upah engkau? Ya, balasannya dengan cara engkau buatkan antara kami dengan mereka sadda. Apa itu sadda? Ya, semacam bendungan, penghalang, dinding, ya, tembok Kemudian Zulkarnain berkata, Qala ma fihi Rabbi khair. Subhanallah. Ya, Zulkarnain raja yang soleh, raja yang kaya, raja yang luar biasa, raja yang tidak menyinkan dunia. Dunia ada di tangannya. Ya. Zulkarnain berkata, bahwa apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik dari imbalan itu dari imbalan kalian. Ya. Kemudian Zulkarnain berkata, fa'inuni kuah, Maka bantulah aku dengan kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya bukan kekuatan harta. Karena Zulkarnain ya, itu memiliki kekayaan yang sangat besar dan yang dimaksud di sini adalah kekuatan tenaga. Fa'inuni kuah, Bantulah aku dengan kekuatan kalian bantu kalau mau Kemudian ajal bainakum wa bainahum radma Ajal bainakum wa bainahum radma Aku jadikan radma radma ini lebih dari sadda Mintanya sesuatu yang biasa saja tapi diberikan yang luar biasa Aku jadikan rodma. Rodma ini adalah yakni dinding penghalang yang sangat-sangat besar ya antara kalian dengan mereka. Yang antara kalian dengan mereka. Kemudian Zulkarnain berkata kepada mereka, ini di rihlahnya yang ketiga. Atuni zubarul hadid. Atuni zubarul hadid datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Subhanallah. Jadi disuruh datangkan potongan-potongan besi. Mereka cari potongan-potongan besi. Hatta <Sing> sawa kata Zulqarnain. Sehingga ketika besi itu sudah menjadi merah, ya, sehingga ketika besi itu maaf sudah eh, apa ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang rata dengan kedua puncak gunung sehingga ketika potongan-potongan besi itu sudah seukuran puncak gunung ini pekerjaan yang luar biasa Antum ya, naik gunung aja kita banyak yang lemes ada yang suka hiking, ada yang sebagiannya cuma 6 kilo sudah ngos-ngosan dan mau pingsan. Ya. <laughsHyun> yeah? Ini sampai puncak gunung bawa besi. Ya. Yeah? Dan tebal sangat luas besar. Ya. Yeah? Jadi luar biasa. Ini bukan kerjaan yang mudah. Atuni Zubarul Hadid hatta idza wa baina sadafaini qalan fuhu. Ini ini ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Kolam fukhu. Kolam fukhu. Artinya tiup lah, bukan tiup dengan apa mulut, bukan. Eh, ya. tiup dengan alat-alat yang besar supaya besi itu memanas, memerah, dan bisa bersatu, satu dengan yang lainnya. Meleleh. Ya. Qalan fukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi kitra, Allahu akbar. Ini pekerjaan yang luar biasa. Sehingga ketika besi itu sudah menjadi merah ya, seperti api. Dia pun berkata. Ya ni Thulqain berkata, "Bilah aku tembaga yang mendidih, yang meleleh. Agar aku tuangkan ke atasnya, ke atas besi panas itu. Subhanallah. Sudah dibakar, ya, ditiup dan menjadi merah. Ya. Kemudian dituangkan dengan tembaga yang meleleh. Ya, semuanya. Dan antum bisa bayangkan ya temboknya itu dindingnya sangat-sangat kuat dan sangat-sangat besar ya. Famas ta'u ayyadharuhu wa Subhanallah. Sehingga mereka tidak mungkin bisa mendaki, Mendakinya yang lewat, tidak mungkin. Dan mereka tidak akan sanggup melobanginya, tidak akan sanggup melobanginya. Ini sangat kuat. "Qala hadza rahmatu, rahmatum min rabbi." Kemudian Dzulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari rabb Enggak sombong. Ya. Yeah. Dia sesuatu yang sangat besar, tapi subhanallah, beliau memiliki sifat yang tawadhu. Tawadhu sekali. Ya. Yeah. Dia orang-orang soleh itu sifatnya tawadhu. Anda bisa lihat para nabi Ya, dan rasul itu orangnya tawaduk, nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memenangkan ya, di Fathu Mekah, membuka kota Mekah, itu enggak petang-petang, peteng -teng. tapi dia ada setunggangannya, menunduk sampai hampir kepalanya menyentuh, menung, menyentuh kakinya, menyentuh lututnya, dengan tawaduknya masuk, tapi sebagian raja-raja kalau masuk ke negeri orang petang tang peteng teng ya apalagi kalau menang perang. ya Nah, qala <tuh> hadza rahmatun min rabbi. Sama juga seperti Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Singgasana Ratu Bilqis dipindahkan dari Yaman ke daerah Syam. Ya. Itu dalam sekejap. Ya, dalam sekejap uh, mata. Ya kan siapa yang bisa memindahkan singgasana sanatu bilqis jin jin ifrit bilang saya bisa memindahkan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu qabl an taquma maqamik ya sebelum bangun dari tempat duduk sering ada ya lebih hebat daripada eh, apa namanya titipan kilat sekarang ya ekspres ekspres enggak ada nggak bisa Ha, bisa menandingi. Lebih hebat lagi dari itu kekuatannya malaikat. Ya, sebelum kau berkedip, ada orang soleh yang berilmu, kemudian dia berdoa sama Allah, ya, kemudian Allah swt kabulkan doanya, malaikat diutus sama Allah, kemudian mindahkan sehingga sana ratu welkes dalam sekejap mata. Subhanallah. Ini menunjukkan kekuatan malaikat melebihi kekuatan jin. Makanya ketika perang badar, jin, syaitan lari tunggang langgang, ikhwan. Karena mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Ini pasukan dari kalangan malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, nah e, Nabi Sulaiman itu enggak sombong, ya enggak sombong. Ini merupakan karunia di Eropku. Dia bersyukur sama Allah SWT. Taala. Begitu Nabi Yusuf, dan semuanya. Ya. Yeah. Jadi ketawaduan ini yang membuat seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du wa Rabbi ja'alahu dakka. Ja'alahu dakka. Apabila datang janji Rabbku maka Allah akan jadikan dia hancur. Ya. Wa kana wa'du rabbi haqqa dan janji Rabb adalah hak. Wa tarakna ba'dhum yawma idhi yamuju fi ba'd dan kami biarkan sebagian mereka pada hari itu yakni membaur dengan sebagian yang lain. Jadi Ya'juj dan Ma'juj keluar dari situ yeah? dan ya. Dan Ya'juj ma dan Ma'juj ini ikhwati fillah adalah dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Thaymin rahimahullah, yakhanifillah, ketika berbicara tentang yakjud dan makjud, ya, itu beliau berkata, yakjud wa makjud hatani kabilatan min bani Adam. Yakjud dan makjud, dua kabilah ini keturunan anak cucu Adam. Ya. Kama suha dhalika anin nabi. Sebagaimana hal, -hal tersebut telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika menghabarkan kepada para sahabat, Nabi berkata, Ya Adam, wahai Adam, Fayaqul, Adam menjawab, Labbaik wa sa'adaik wal khair fi yadaik. Allah berkata, Akhrij ba'asan nar. Keluarkan ba'asan nar. Kemudian ditanya, Wa ma nar? Apa itu ba'asun nar? dikatakan min kulli alfin tis amiatin watis aten watis in. Jadi setiap seribu bandingannya satu berbanding 99. puluh sembilan. Ya, sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Ya, fa'indahu yashibu sagir wa tada'u kulla dhati hamlin hamlaha syukara, wa tarannasa sukara wa ma sukara walakinna azabullahi syadid. Ya, uh, Kau lihat anak kecil di saat itu ya jadi tua, rambutnya beruban. Kemudian orang yang hamil melahirkan kandungannya. Dan kau lihat manusia kelihatannya mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi ya azab Allah sangat pedih. Kalau para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ayunna wahid, siapa kita yang satu itu? Kata Rasul, Abshiru, fa inna minkum rajulun wa min ya'jud wa ma'jud alf. Satu, kalian, ya'jud ma'jud seribu. Ini menunjukkan ya'jud ma'jud jumlah sangat-sangat banyak. Bandingannya sangat banyak sekali. Ya. Kemudian anda akan bacakan satu paragraf yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salatay rahimahullah tentang ya'jud dan ma'jud. Kata beliau, wa bihadhan na'rifu khoto'a man qal. Dari sini kita tahu kesalahan orang yang berkata, innahum laysu ala syaklil adamiyyin. ada, ada yang berkata bahawa mereka itu bentuknya bukan bentuk manusia. Ini kata saya salah, keliru. Ya. Wa anna ba'dahum fi ghayati ma yakun al-qisar. Jadi sebagian mereka sangat kecil. Ada yang berkata demikian. Ya. Wa ba'dhum fi ghayati ma yakun Sebagian mereka sangat tinggi sekali. Bentuknya tinggi, jasadnya tinggi, ya. wa anna ba'dahu lahu udhun yunfarishuha sebagian mereka punya telinga yang bisa dijadikan apa? kayak tikar buat tidur. Ah, kayak karpet. Jadi telinganya sangat lebar, ya, eh, buat selimut bisa, bisa buat 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 karpet, eh, Nah. Wa udhunun yaltahifu biha wa ma dan yang semisal ini, apa kata Syekh Thaimin? Kullu hadza min bani Israel. Semua yang dinyatakan tadi itu merupakan khurafatnya bani Israel. Itu merupakan kekeliruan. Ya kita pernah mendengarkan bahwa Yajud dan Majud itu ada yang kecil, macam-macam. Ada yang tinggi sekali, sangat tinggi. Yang itu. Ada yang apa lagi? Ada yang punya telinga, telinganya gede. Uh, buat uh, tidur, buat selimutan telinganya itu. Ini semuanya khurafat. Ya, yes, ini semuanya khurafat tidak benar. <tid> tidak boleh bagi kita untuk membenarkannya. Ya. Bal <tid> tetapi dikatakan tentang yakjud Ma'jud bani Adam. Mereka itu keturunannya anak cucu Adam. Lakin kama nas fil bi'at. Tetapi bisa jadi berbeda. Sebagai manusia, sebagaimana manusia berbeda karena punya bi'ah, bi'ah yang beda-beda. Tempat yang beda-beda, ya kan? Indonesia sama Cina beda, sama Arab beda, ya tidak? Nah, bisa jadi. Tapi kalau dikatakan ada yang tinggi-tinggi sekali, ada yang pendek-pendek pisan, ya? Ada yang telinganya -teling, yang gede ini tidak benar yang boleh kita membenarkan hal ini ini semua khurafat dari bani Israel. fatajidu ahla khat alistwa biatuhum ghayr biat alshamaliin fa 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 kullun lahu bi'ah asyariquna al al'an yakhtalifuna an, an ahla wasat alqurat alardiyyah fa hadha rubbama yakhtalifuna fihi amma an yakhtalifu ikhtilafan fadihan kama yudhkaru fa hadha laysa bis sahih jadi kesimpulannya manusia beda-beda menempati daerah beda-beda bi'ahnya beda-beda ya kan juga beda-beda tapi kalau perbedaannya sangat-sangat jauh, ini enggak benar. Ini tidak apa? Tidak sahih, ya, tidak benar. Nah, ikho yang Allah menyayangkan, pernyataan berikutnya adalah, ini sudah isya belum, ikhwan? Maaf. Ya. Pembahasan berikutnya <coughs> adalah tentang masalah Ya'jud dan Ma'jud. Apakah Ya'jud dan Ma'jud ini khayal apa hakikah? Jawabannya adalah bukan khayalan, tapi kenyataan. Bukan khayalan, tapi kenyataan. Yang pertama, Ya'jud dan Ma'jud, ya, keberadaan mereka dan mereka akan keluar di akhir zaman, itu telah ada dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Di Quran, itu surat Al-Anbiya, ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idha putihat Ya'juj wa ma'juj wa hum min Sehingga apabila Ya'jud dan Ma'jud dibukakan dari bentengnya, mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi dengan cepat. Ya, ini Allah habarkan. Di surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian di surat al Kahfi yang kita baca ayat 94, Allah berfirman, "Qalu ya zalqarnain inna wa mufsiduna fil ardh." Wa ya ini merusak membuat kerusakan di muka bumi dan betul nanti mereka keluar mereka akan membuat kerusakan di muka bumi akhi ya yeah. dan kerusakannya tidak 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 sedi uh, tidak kurang dari Dajjal tidak kurang dari Dajjal Dajjal ngaku Tuhan kalau ya'jud makjud itu mengklaim bisa membunuh makhluk semuanya yang ada di muka bumi dan bisa membunuh yang ada di langit ini ya'jud makjud sadis Yeah. Ya, ya jjud majnun ini sangat mengerikan sekali. Dalam hadis Rasul SAW eh dalam sunnah sahih lihat eh, Muslim yaqulu Huzaifah ibnu Usaid al ghifari yatla'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzaakkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah kita, kita sedang muzakarah. Kita sedang muzakarah. Munasil berkata, "Wa mata dzakrun? Apa yang kalian sedang sebutkan?" Ya. Qalun nadzkuru sa'ah. Kita sedang menyebutkan tentang hari kiamat. Qal Rasul berkata, "Innahaha lan taqumu hatta taruna qablaha ashra ayat." Eh, hari kiamat tidak akan bangkit kecuali kalau kalian sudah eh, sudah melihat sepuluh tandanya. Sepuluh tandanya. Di antara tandanya kata Rasul, "Wa Ya'jut wa Majuj." Adanya Ya'jut dan Ma'jud. Ya. Kemudian dalilnya ijma. Ijma umat Islamia salafan wa khalafan tentang nanti di akhir zaman akan keluar Ya'jud dan Ma'jud. Nah. Faman ankara khuruj Ya'jud wa Ma'jud fi akhir zaman ba'da hadhihi al-adillah fa huwa zindiqun dhalun jahil. Barang siapa yang mengingkari tentang keluarnya Ya'jud dan Ma'jud setelah dalil-dalil ini, maka dia zindiq, dia sesat dan dia jahil. Kemudian yang kedua, ikhwan ya'jud dan ma'jud minal basyar. Dari manusia, bukan dari bangsa lain, bukan dari bangsa jin atau apa. Tapi dari bangsa manusia dan mereka sangat-sangat banyak. Dua kabilah yang jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Ya. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim, cuma saya cukupkan dengan hadis yang tadi saya baca ya. E, karena waktunya tidak cukup. Kemudian yang ketiga, Ya'jud dan Ma'jud. ikhwan filah, eh fitnahun wa syarrun wa fasadun fil Ini merupakan fitnah, keburukan dan e, apa namanya? E, fasad ya di tengah bumi ini. Nah. Kemudian yang keempat Ya'jud dan Ma'jud setiap hari berusaha untuk keluar dari tembok, dari benteng itu yang dibuat oleh Zulkarnain. Ya. Akan tetapi tidak keluar kecuali dengan izin Allah. Dan di waktu yang diinginkan oleh Allah subhanahu ta'ala. Setiap hari dalam dalam hadis yang Sahih mereka menggali, melubangi tembok sampai ada ruangan. Sudah kelihatan mataharinya, mereka bilang nanti kita lanjutkan besok. istirahat. Besoknya itu tembok apa namanya utuh kembali. Subhanallah. Sampai saatnya suatu saat ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk mereka keluar di hari sebelum mereka keluar mereka ngelobangin lagi sampai keluar mata sinar mataharinya itu ada cahaya matahari mereka mengucapkan insya Allah Salah satu mereka mengucapkan insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya ini kalimat insya Allah luar biasa. Ya juta maju juga mengucapkan insya Allah. Nah di saat ucapan insya Allah itu, itu tidak kembali lagi. Dan besoknya mereka menerobos tembok itu. Dinding itu. Dan keluar di tempat-tempat yang tinggi dengan sangat-sangat cepat. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan ini ciri-ciri hari hari kiamat. Wallahu a'lam. Uh, bisawab ini saja yang mungkin uh, bisa kita bahas ya. Insyaallah tentang fawaidnya kita bahas di pekan berikutnya tentang pelajaran-pelajaran dari kisah Dzulqarnain ini. Wallahu alam bisawab. ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.